Kali ini kita akan membahas 5 negara muda yang merdeka tahun 2000-an. Di posisi pertama ada Sudan Selatan yang merdeka tanggal 9 Juli 2011. Menurut CPI 2019, Sudan Selatan adalah negara terkorup kedua di dunia. Perang saudara yang terjadi lebih dari 20 tahun, tidak terhitung banyaknya orang tewas dan penduduk Sudan Selatan mengungsi. Banyak yang kehilangan atau meninggalkan tempat tinggalnya, bencana kelaparan dan kemiskinan, dan sampai sekarang kondisi ini masih menjadi perhatian dunia. Proses kemerdekaan Sudan Selatan diawali dengan ditandatanganinya Peace Agreement pada tanggal 9 Januari 2005 di Nairobi, Kenya. Hasil dari perjanjian ini ditandai dengan diangkatnya Dr. John Graham sebagai wakil presiden dari Sudan. Dan sebagai kelanjutan dari perjanjian tahun 2005, tanggal 9 sampai dengan 15 Januari 2011, diadakan pemungutan suara untuk menentukan nasib dari Sudan Selatan. Dan hasilnya, lebih dari 98% penduduk Sudan Selatan ingin berpisah dari Sudan. Di posisi kedua, ada Kosovo yang merdeka pada tanggal 17 Februari 2008. Sebelum merdeka, Kosovo adalah sebuah provinsi di Serbia. Dan sampai sekarang, Serbia tidak pernah mengakui kemerdekaan Kosovo. Tahun 1990, Kosovo sebenarnya pernah memproklamirkan kemerdekaan mereka. Hal ini ditandai dengan terpilihnya Ibrahim Rugova sebagai presiden Kosovo. Tetapi ditolak atau dianggap tidak sah karena semua pemilih adalah Kosovo Albania. Tantangan tetap berlanjut. Puncaknya adalah ketika NATO mengintervensi dengan mengirimkan bom ke Yugoslavia. Diperkirakan lebih dari 5.000 orang penduduk sipil dari Yugoslavia terbunuh. Hasil dari penyerangan ini, Kosovo akhirnya berpisah dari Yugoslavia. Dan untuk sementara, Kosovo di bawah administrasi sementara dari UN atau United Nations. Selanjutnya di posisi ketiga ada Montenegro yang merdeka tanggal 03 Juni 2006. Tahun 1947 sampai dengan 2002, Montenegro menjadi negara bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Pada masa Yugoslavia dalam proses disintegrasi, maka tahun 1992 sampai dengan 2003, Montenegro bergabung dengan Serbia dan membentuk Republik Federal Yugoslavia. Republik Federal Yugoslavia ini tidak diakui oleh PBB dan negara lainnya, khususnya Amerika Serikat. Hal ini disebabkan telah berlangsungnya Perang Yugoslavia. Dan RFY juga diskor dari sejumlah badan internasional karena tuduhan mereka ikut berperan dalam perang yang terjadi. Nah, karena sebelumnya nama Republik Federal Yugoslavia ini bermasalah, maka tahun 2003 sampai dengan 2006, Serbia dan Montenegro merubah namanya menjadi Uni Serbia dan Uni Montenegro. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 2006, Montenegro menyelenggarakan suatu referendum untuk mencapai kemerdekaan penuh. Hasil akhir resmi menunjukkan bahwa 55,5% pemberi suara memilih untuk merdeka. Dan 3 Juni 2006 ditetapkan secara resmi untuk kemerdekaan Montenegro. Negara merdeka muda yang keempat adalah Serbia yang merdeka pada tanggal 05 Juni 2006. Kemerdekaan Montenegro pada tanggal 3 Juni 2006 secara otomatis membubarkan Uni Serbia dan Uni Montenegro yang mereka bentuk sebelumnya. Sehingga tanggal 5 Juni 2006, yaitu hari bubarnya Uni Negara Serbia dan Montenegro, ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Serbia. Ada catatan menarik mengenai Serbia. Kalau teman-teman masih ingat dengan sejarah Perang Dunia Pertama, salah satu pemicu yang paling kencang itu adalah terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand yang merupakan pewaris tahta dari Kekaisaran Austria Hongaria. Akibatnya, Rusia diserang karena Rusia adalah alians dari Serbia. Jerman menyatakan perang dengan Rusia karena Jerman pada waktu itu adalah alians dari Austria dan Hungaria. Britain menyatakan perang dengan Jerman karena menginvasi negara Belgia. Selanjutnya yang kelima ada Timor Leste yang merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Timor Leste yang sebelum merdeka bernama Timur-Timur terletak di utara Australia dan bagian timur Pulau Timur Indonesia. Timor-Timur sendiri merupakan wilayah bekas koloni Portugis yang berintegrasi dengan Indonesia menjadi Provinsi ke-27 pada tahun 1976. Kemerdekaan Timor Leste sendiri didapat melalui referendum yang disponsori oleh PBB pada tanggal 30 Agustus 1999. PBB menunjuk UNAMET sebagai pelaksana referendum di Timor Leste. Dan hasil dari pemungutan suara ini, 78,50% penduduk Timor Leste memilih untuk berpisah dari Indonesia. Dan tanggal 20 Mei 2002 ditetapkan sebagai tanggal kemerdekaan Timor Leste.